Halo, 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 halo teman-teman semua. Kembali lagi di Story in My Life Rukmayanti Rukman. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini, pagi-pagi ini ada pohon manggis, kita iklan dulu. Jadi kita mau bersih-bersih di masjid guys. Ini kebetulan kan besok kita mau Idul Fitri, jadi kita beres-beres masjid dulu. Let's go guys, temenin kita beres-beres di masjid. Ini adalah masjid DKM yang ada di kampung aku guys. Ini jadi nanti ada 2 RT yang bakal sholat id di sini. Itu adalah saudara-saudaraku yang udah mulai beres-beres duluan. Itu mamaku juga ikut sapu-sapu guys. Dan itu ada Acep sama Arsya, bocil-bocil kematian tuh guys. Mereka lagi bermain. Acep, Acep. Sebelum beres-beres di dalam masjid, mari kita coba dulu ngedula guys. Kalian ada yang tahu ngedula gak? Jadi ini kalau misalkan zaman kecil aku dulu, cewek-cewek juga gak apa-apa guys main dula kayak gini. Nah, kalau kalian mau tahu, sebenarnya aku juga udah banyak video-video yang aku bikin dulag ini. Main bedugla istilahnya, kalau misalkan di dalam bahasa Jakartanya dula guys, itu adalah bedug ya, Dir. Iya, Dir. Sedo kemari. Iya, tadi kita main dulag ya, main ini apa? Bedug. Halo ya, guys. Main dulag itu seru sekali. Ini Dirga. Halo Dirga. Iya, coba bilang, aku Dirga. Dirga. Yang kenceng dong. Aku Dirga. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke dalam masjid ini. Sebelum masuk masjid jangan lupa baca doa ya guys. Jadi ini kita mau bersih-bersihin sejadah, mau ngepel sama mau nyapu guys. Tapi aku kebagian bagian vakum aja ini. Jadi ini adalah masjid yang dari dulu aku kalau misalkan ada acara abis asar itu kita suka pengajian di sini guys. Tapi hari ini karena hari terakhir di bulan Ramadan jadi udah beres guys. Kemarin udah kita khatam Quran. Jadi ini tinggal beres-beres buat besok acara Idul Fitri. Dulu pas aku masih kecil dan masih zaman sekolah, jadi kegiatan bersih-bersih masjid ini adalah sebagai kewajiban kita guys, sebagai anak-anak sekolah madrasah. Jadi setiap Sabtu Minggu kita ngadain beres-beres ini guys bersama. Nanti tuh dikasih patrol kalau nggak salah namanya dulu ya. Jadi ini aku bagian vakum. Sekali lihat penuh.